Toko deru atau memasukkan cupon ke cantolan belakangan viral di media sosial. Salah satu lomba khususan atau 17-an di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Lomba ini pun mengundang gelak tawa penonton. Beginilah keseruan lomba kuk deruk atau lomba memasukkan cupon ke lubang cantolan di RT 1 RW 1 Desa Ketanggungan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Aksi oba-oba dan anak kecil yang kesulitan memasukkan cupon menggunakan gelak tawa penonton. Sejumlah peserta pun kebingungan saat berusaha menggantungkan cupon ke dalam cantolan karena tidak melihat posisi cantolan. Namun ada juga peserta yang dengan mudah memasukkan cupon ke cantolan. Para peserta mengaku tidak fokus saat penonton saling tertawa sehingga tidak bisa konsentrasi. Mereka membutuhkan waktu lama untuk memasukkan cepot di tengah riuh para penonton. Warga pun mengaku senang mendapatkan hadiah berupa buku dan alat tulis untuk peserta anak-anak serta sembako untuk peserta emak-emak. Grogi itunya. Jadi susah ya masukin? Susah masukinnya, kurang fokus. Kalau fokus insya Allah bisa. Berapa lama tadi masukin itu? Ya kira-kira 5 menitan. Iya. 5 menit. Gimana Bu ikut lomba ini? Bu keseruannya gimana? Oh alhamdulillah seneng. Seneng buat rame-rame menghibur ya. Dapatnya apa ini Bu hadiahnya? Hadiahnya ada macam-macam, ada minyak, ada sembako, ada perlengkapan sekolah dan lain-lain. Pesertanya ada berapa? Di sini kalau untuk anak-anak ada 35. Lomba yang belakangan viral di media sosial ini diikuti belasan emak-emak dan anak-anak. Selain lomba kuk deruk, sejumlah permainan lain juga dilombakan seperti lomba menginjak balon hingga lomba estafet pemasukan sarung yang diikuti puluhan emak-emak. Agus Supramono, Semarang TV.